Singkirkan selimut ketakutan, kepanikan dari kita. Gantikan dengan kepasrahan pada Allah. Katakan, ya Allah, seandainya Engkau mencoba kami dengan penyakit ini, jadikan cobaan ini sebagai penghapus dosa kami, ya Allah. Seandainya Kamu pulihkan kami dari penyakit ini, jadikan kami orang-orang yang mengambil pelajarannya sebaik-baiknya. Seandainya Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Pertemukan kami dengan para kekasih-Mu, Nabi kami, keluarga dan para sahabat. Dan hendaknya kita selalu melihat kematian sebagai satu hal yang wajar. Nabi mengatakan, "Akthiru min dzikril maut," perbanyak mengingat kematian yang membuat kita tidak terlalu mabuk. Oleh karena itu Nabi kenapa memerintahkan kita untuk banyak-banyak berziarah kubur? Bukan untuk meminta ke kuburan, untuk mengingatkan kita akan kematian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, lindungi keluarga kita dari berbagai macam mara bahaya yang akan membuat kita jauh dari Allah. Menjadikan hamba yang bersyukur, bersabar, dan selalu mengingat Allah, membaca ayat-ayat-Nya, dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mudah-mudahan Allah menghapuskan rasa panik, ketakutan, kegelisahan di hati Anda semuanya. Yang laki-laki bersolat berjamaah dalam masjid, dalam keadaan sehat, sedangkan yang perempuan di rumah. Apabila Anda sakit, batuk, jangan Anda masuk ke dalam masjid untuk menghindari saudara-saudara Anda dari penularan. Kemudian jaga kebersihan, hindari tempat-tempat berkumpul yang tidak baik. Kemudian berkumpul di restoran pun tidak perlu. Anda beli makanan, pulang ke rumah. Makan bersama keluarga Anda.